Football Club Barcelona, sebuah klub masif dengan sejarah panjang dan sukses. Di sana berkumpul sosok hebat, mulai dari official klub, pemain, pelatih, dan tentu saja fans fanatik yang tersebar di seluruh dunia. Namun, pemain tetaplah aspek yang terpenting. Merekalah yang mampu menjaga roda kesuksesan klub terus berputar. Tapi apa jadinya jika terdapat satu pemain yang terlalu hebat dan terlalu besar untuk klubnya? Sosok yang sangat dipuja, bahkan melebihi klubnya sendiri. Barcelona telah melahirkan banyak sekali legenda sepak bola. Tapi hanya ada satu nama yang begitu ikonik, begitu dahsyat, dan tiada banding. Lionel Andres Messi Cucitini. Semenjak bersinar di akademi, melakoni debutnya hingga akhirnya melesat menjadi pemain bintang di tim utama, semua orang sepakat bahwa Messi adalah pusat tata surya di tubuh Barcelona. Gol demi gol, assist demi assist, trofi demi trofi. Messi bersama Barca adalah kisah sempurna dalam sepak bola. Pelatih dan pemain lain boleh datang dan pergi, tapi Messi tetap ada di sana, siap untuk menunjukkan magis melalui kaki kirinya yang tiada dua. Sayangnya, hal tersebut kerap menimbulkan ketergantungan. Messi dependensia. Barangkali Barcelona sekarang lebih layak disebut football club Messi akibat pengaruh Messi yang terlampau masif. 5 Agustus 2021, Barcelona resmi mengumumkan akan berpisah dengan Messi. Kita mungkin hanya bisa berandai-andai seperti apa drama di balik layar yang sebenarnya terjadi. Namun yang pasti, Messi telah menggoreskan tinta emas. Bukan hanya di Barcelona, tapi juga diingatan setiap pecinta The Beautiful Game. Adios, Leo.